lagi dengan channel kami Lost Down Production. Di kesempatan kali ini kami mau coba tes suatu produk aksesoris audio dengan brand asli, yaitu satu crossover seri XR204 ya. Nah, langsung saja kita play musik, kita pakai sebuah lagu. Nah, kita play pakai dari itu ya, ya. Oke, saya play musiknya langsung dari mixer ya, dari mixer ke crossover. Ini instalasinya nggak ribet-ribet. Ini output mixer masuk ke inputnya crossover ya. Ini output mixer masuk ke inputnya crossover masing-masing ya lor ya. Ini input channel 1 dan channel 2. Kemudian ini output saya pakai di channel 1 ya lor ya. Untuk channel 2 belum saya pakai. Nah, pertama kita mau coba untuk suara di channel subnya ya, sub out, dan kedua di channel high ya. Kita langsung saja dengerin. Nah, di sini kita setel dulu untuk di frekuensi high-nya ya lor ya. Di frekuensi high-nya yang subwoofer-nya kita off-in dulu. Nah, untuk crossover ini setiap gain-nya walaupun posisi dalam posisi jarum 0 tapi masih keluar suara kecil ya. Walaupun posisi mentok ya, itu normal ya, tidak ada masalah. Semua channel sama aja ya, untuk low, mid, high, atau subwoofer. Langsung saja ini ke ini gain high-nya. Nah, oke lor, ini saya amunisi pakai 1240 ya, drop-nya drop di atas itu, sama low-nya pakai 15600 ya. Langsung saja. Ini untuk setelan frekuensinya ya lor ya. Ini disesuaikan sama enaknya di mana. Nah, di sini udah sebelum yang sedang untuk high. Kalau kita lihat. Maaf, seri itu 4500 ya, seri 4500 ini langsung jumper dari box ya lor ya, box middlean ya, langsung jumper paralel ya dengan memakai tahanan elko aja ya lor ya, memakai tahanan elko ini. Kita gedein lagi gainnya sedikit. Kemudian saya mau coba ke subwoofer ya, kita kecilin dulu high-nya. Oke, kita coba ke subwoofer, kita buka dulu nih volumenya di jam 3 ya. Nah, ini walaupun posisi 0 masih keluar suara ya lor ya, di sini masih keluar suara nih walaupun posisi 0.
Nah, dulur bisa dengerin suaranya gema. Oke. Kita buka ya, lur ya. Oke. Kita namain dulu ya. Ini gainnya lur ya. Levelnya woofer atau subwoofer ya. Separo ya lur ya. Frekuensinya di 80 ya. Tambahin dikit lur di jam 1. Bassnya mantul lur ya untuk box CBS 15 in ya. Di EQ-nya apa di mixernya flat aja lur ya. Kita adjust di crossover-nya saja. Oke. Kita coba frekuensi style di rendah ya lur ya. Sangat rendah sekali. Ini posisi di 50 Hz ya lur, posisi 50 Hz. Posisi di frekuensi rendah ya. Kemudian kita coba putar ulang lagi lagunya, kita nggak bosan-bosan ya. Sekarang kita setel di frekuensi agak tinggi ya. Ya, nah ini lagunya nih, kok belum mutar juga ini lor. Masih frekuensi 50 ya. Oke. Kita coba naikin di frekuensi ke 80. Naik lagi. Oke. Kemudian kita nanti coba kombinasi dengan suara hacknya ya lur ya. Coba ini frekuensi 140. Ya. Kalau mau ngecek buah getar apa enggak ini di frekuensi 140 lur, biar ketahuan nih getar apa enggak bloknya. Kita kombinasi dengan high-nya ya lor ya.
ya Lur ya jadinya. Antara low dan high. Maaf, antara woofer dan high. Kita coba ke channel ini ya, channel kita coba ke suara mid ya Lur ya. Cenderung masih ada low-nya Lur ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan di low-nya Lur. Ini low-nya kita masih pakai middle 12 low, channel low ya Lur ya. Channel low kita yang dipakai low. Nah, ini low ya Lur ya. Di sini kan saya hanya pakai satu power, channel satu buat sub power, channel satunya buat main low, mid dan high. Ini gainnya low. Udah malam. Oke, ini udah kita coba semua channel 1 dari subwoofer sampai hack ya. Subwoofer, low, mid dan hack-nya ya udah kita coba semua. Oke, kita coba itu lagi woofer-nya ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Lur ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.